Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, jumpa lagi dengan saya Sat Silat coy. Oke, di siang yang agak mendung ini coy, aku mancing di Sungai Opak, Jalur Opak di Mbawuran coy, bawah jembatan Tegal Rejo Silver itu, jembatan Gano Silver. Kita kali ini menggunakan umpan kan coy, umpan apa namanya? Bakwan. Settingannya seperti ini coy, targetnya ikan lah sembarang lah coy, yang penting kita bisa mancing lah coy. Tapi biasanya kalau pakai bakwan itu bisa kita bisa dapat nganu coy, apa namanya? Tawes, bader. Itu biasanya coy. Kita coba saja langsung. Cara masanya seperti ini coy, umpannya coy. Aku pakai apa namanya? Settingan tutup botol coy. Oke, kita gaskan. Jadi masang umpannya seperti ini coy, kita ombyok 5 pakai tutup botol biar menjaga, biar apa namanya? Kalinya nanti enggak bundet alias enggak kusut coy. Seperti ini coy. Ini targetnya ikan tawes, bader, melem. Ini saya menggunakan teknik dasaran ya coy, pakai timbel pemberat. Yaudah langsung kita cek aja coy, apakah kita bisa poin coy. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita langsung mulai saja coy. Wah, kita bisa poin coy. Kita baca mantra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buang jauh semua poin untuk kotor iwak dan ngoro satu-satu sakal nanti ini dan jatuh cepet. Oke coy, sudah tak pasang kelinting, kita tinggal tunggu apakah kita bisa poin. Tetap stay tune di Sat Silat coy fishing. Oke coy, mantap coy, kita udah pasang panjeran yang kedua coy, kita langsung gaskan. Semoga kita bisa poin ya coy. Sinah maupun des des oke coy, kita mau makan dulu. Wah ini coy, kita camping coy, itu tasnya itu coy. Kita camping coy. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya sambel apa jenisnya? sambel dadapan. Mantep. Apa boleh dipanjer nganti ramong apa kok ini? Mun sok dipercepat. Belum ngelinding-linding ya. Imbu Mas. Ini sampah plastik yang buang dewe ndas. Ora imbuh to? Fotone buang wae cukup kok iki. Mantep tenan, yo mangan nang kali enak tenan ternyata kali. Nganti mau. Mantap coy. Gelangan karet coy. Gelangan karet apa toh? Cuma enak tenang mengambil kali ya. Ger.